Kejadian berlaku lebih kurang jam 8.40 malam 21 Januari 2019 bertempat di atas jambatan ataupun atas persimpangan bertingkat, tempat mandi utama. Selalu pelayan tak pusat ni ada tempat mandi utama dan tempat mandi kedua, dan telah mengakibatkan 34 orang cedera. 6 orang telah dihantar ke 3 hospital yang berasingan, iaitu 3 di Hospital Selayang, 2 di Hospital Kuala Lumpur dan 1 di hospital, manakala bakinya dihantar ke klinik kesihatan sementara yang ada di Batu Caves ini bagi tujuan sambutan taipusam. Berlaku juga beberapa kerosakan pada kenderaan yang berhampiran. Itu sepatutnya lah kan, kita menghadirkan pembakaran mercun ini perlu mendapatkan permit. Kan? So memang tak dibenarkan pun, tapi itulah yang berlaku kan. Dia boleh mohon tapi tertaluk pada pihak polis. Macam crowd macam ni kita tak benarkan lah, sebab dia boleh mengakibatkan macam ni, isu dia macam ni lah kan, bila berlaku macam ni. Dia explode, kalau dia meletup di atas tak apa, suddenly meletup. That's why kadang-kadang kita tengok macam Merdeka kan, dia tempat pakar dia, kita tengok kat mana.